skor menjadi 1-0. 1-0 sementara ini. Lakukan sudah. Ah, ternyata nomor punggung 10 ini servisnya memberi poin cuma-cuma untuk Putu Neyang. Satu sama. Lakukan sudah. Angka tinggi-tinggi. Wah, masih bisa diblok oleh pemain-pemain Putu Neyang ini. Apa yang terjadi ya? Ternyata pemain nomor punggung 10 ini tidak siap menerima bola dan memberikan angka untuk Putu Neyang. 2-1 lah, ternyata pemain nomor punggung 4 ini juga tidak siap menerima bola dari Putu Neyang. 3-1 saudara-saudara. 3-1, 4-1. Begitunya mudahnya Putu Neyang mendapatkan poin-poin yang game pertama ini. Apa yang terjadi? Luar biasa nomor punggung 7 ini dengan cerdiknya dia menempatkan bola yang kosong. Luar biasa jempingnya, tapi terlalu keras dan menghasilkan poin cuma-cuma untuk Putu Neyang. 5-2. Lakukan sudah. Ternyata ini juga memberi poin cuma-cuma untuk Mojo. 3-5 sementara ini. Ya, nomor punggung 8 akan arahkan kemana? Lakukan sudah. Diterima oleh Lebro. Angka tinggi-tinggi. Luar biasa dari Putu Neyang ini menempatkan bola yang kosong dan menghasilkan poin untuk timnya. Luar biasa jumping dari pemain ini, tapi tidak bisa melewati net. 4-6 saudara-saudara. Kita tunggu saja. Luar biasa, masih bisa. Ternyata jumping yang sangat sempurna dan menghasilkan poin untuk timnya. 5-6 sementara ini. Nomor punggung 4, apa yang dilakukan? Luar biasa, masih bisa diterima. Apa yang terjadi? Ya, ternyata nomor punggung 5 ini dengan cerdiknya melewati blocking handal dari Mojo. 7-5. Apa yang terjadi? Ya, ternyata miskomunikasi dan menghasilkan poin untuk Putu Neyang. 8-5. Lakukan sudah. Lebro angkat tinggi-tinggi. Apa yang terjadi? Blocking yang kurang sempurna dari pemain-pemain Putu Neyang ini dan menghasilkan poin untuk Mojo. Luar biasa, masih bisa diterima. Apa gerak tipu yang manis-manis ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 9-6 sementara ini. Ya, Putu Neyang lakukan sudah. Lebro angkat tinggi-tinggi. Luar biasa, terlalu lemah pemain nomor punggung 10 ini dan memberikan poin untuk Putu Neyang. 10-6 sementara ini. Lakukan sudah. Lebro, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata lapangan terlalu licin dan menghasilkan poin untuk Putu Neyang. 11-6 sementara ini. Lakukan sudah. Ternyata memberi poin cuma-cuma untuk tim Mojo. 7-11 sementara ini. Nomor punggung 9, kita lihat saja. Terima Lebro, angkat tinggi-tinggi. Luar biasa, masih itu bisa dibalas dengan tipuan, masih bisa diantisipasi pemain-pemain Putu yang ini. Apa yang terjadi? Luar biasa, masih bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari Putu Neyang. Poin untuk Mojo. 8-11 sementara ini. Lakukan sudah. Luar biasa penempatan yang begitu manis dari pemain-pemain Mojo ini, menghasilkan poin untuk timnya. 9-11. Apa yang terjadi saudara-saudara? Penyelamatan saja. Angkat tinggi-tinggi. Luar biasa, masih bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari Putu Neyang.
Kita tunggu saja apa yang terjadi. Angka tinggi-tinggi luar biasa, masih bisa diselamatkan oleh Putu Eyang ini. Apa yang terjadi? Ternyata gerak tipu saja, Mas. Dah ternyata pemain dari nomor punggung 10 ini menyentuh net. 12-9 sementara ini. Nomor punggung 5 lakukan sudah Lebro. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Luar biasa. Nomor punggung 10 ini melewati blocking handal dari Putu Eyang. 10-12 saudara-saudara. Ternyata nomor punggung 10 ini sudah dua kali melakukan kesalahan dan memberi poin cuma-cuma untuk Putu Eyang. 13-10. Apa yang terjadi? Gerak tipu yang manis-manis diperagakan oleh nomor punggung 4. Luar biasa pertandingan malam hari ini. Libero angka tinggi-tinggi dibalas dengan cemesan yang keras, tapi masih bisa diselamatkan oleh pemain-pemain Mojo. Dibalas dengan nomor punggung 6. Luar biasa, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Luar biasa, blocking handal dari Putu Eyang ini bisa mematahkan smash keras yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari Mojo. 14-11 saudara-saudara. Lakukan sudah diterima oleh Bro. Angka tinggi-tinggi, apa yang terjadi? Luar biasa, pemain nomor punggung 6 ini melewati blocking handal dari Putu Eyang. Lakukan sudah diterima oleh Lebro. Angka tinggi dibalas dengan tipuan yang manis oleh nomor punggung 10 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 15-12 saudara-saudara. Lakukan sudah Lebro. Angka tinggi-tinggi, apa yang terjadi? Gerak tipu diselamatkan dengan kaki saja. Apa yang terjadi? Luar biasa, nomor punggung 4 ini melewati blocking handal dari Putu Eyang. 13-15 sementara ini unggul 2 angka dari lawannya. Luar biasa, ternyata bolanya agak melenceng dan menghasilkan poin untuk Mojo. 14-15 saudara-saudara. Lakukan sudah Lebro. Angka tinggi-tinggi, luar biasa, nomor punggung 4 ini melewati blocking handal dari Mojo. 16-14 saudara-saudara. Lakukan sudah diterima. Apa yang terjadi? Dibalas dengan semesan keras nomor punggung 10 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 15-16 saudara-saudara. Nomor punggung 6 akan lakukan jumping. Luar biasa, masih ternyata nomor punggung 8 ini tidak bisa menyelamatkan bola. 16 sama saudara-saudara. Luar biasa pertandingan malam hari ini, skor menjadi 16 sama. Ternyata nomor punggung 6 ini juga memberi poin cuma-cuma untuk Eyang Putu Eyang. 17-16 sementara. Lakukan sudah diterima oleh Bro. Angka tinggi, luar biasa, pemain nomor punggung 10 ini melesakkan cemesan begitu kerasnya dan menghasilkan poin untuk timnya. 17 sama saudara-saudara. Lebro angka tinggi-tinggi dibalas, tapi masih bisa diblok oleh pemain. Dibalas nomor punggung 5. Luar biasa, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi di malam hari ini? Luar biasa, dibalas dengan pemain-pemain dari luar garis, dibalas juga dengan pemain nomor punggung 7, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Luar biasa, Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi saudara? Luar biasa, pemain kecil mungil ini menempatkan bola yang kosong. 18-17 saudara-saudara. Lakukan sudah diterima oleh Bro.
Angkat tinggi-tinggi, dibalas dengan tipuan yang manis oleh nomor punggung A10 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 18 sama saudara-saudara di malam yang cerah ini. Lakukan sudah, diterima. Ah, ternyata sungguh manis servis dari nomor punggung 10 ini. Luar biasa, Mojo bisa mengejar ketertinggalan poin dari Eyang Putu. Apa yang terjadi saudara? Luar biasa pemain dari Eyang Putu ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 19 sama saudara-saudara, pertandingan begitu ketat, saling serang menyerang nih. Apa yang terjadi? Apa dah? Gerak tipu yang manis nomor punggung 4 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 20-19. Ah, jumping yang sangat sempurna. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ah, luar biasa. Nomor punggung 7 ini melewati blocking handal dari Mojo. 20 sama saudara-saudara. 20 sama. Ah, ternyata bola sangat licin, diselamatkan begitu saja. Angkat tinggi, luar biasa. Nomor punggung 4 ini dengan cerdiknya dia melewati blocking handal dari Mojo. Lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi, dibalas dengan nomor punggung 6 tapi masih bisa selamatkan. Dibalas nomor punggung 4, ah, luar biasa nomor punggung 4 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 22-20 saudara-saudara. Ya, kita tunggu saja apakah tim pertama ini akan dimenangkan oleh Putu Eyang. Kita tunggu saja. 23-20 saudara-saudara. Lakukan sudah libero, toser, angkat tinggi. Apa yang terjadi? Ah, gerak tipu yang manis-manis yang diperagakan oleh nomor punggung 11 dan menghasilkan poin untuk timnya. 21-23 saudara-saudara. Lakukan sudah, angkat tinggi. Masah, ternyata terlalu lemah dan menghasilkan poin untuk tim Mojo. 22-23. Lakukan sudah, diterima oleh bro. Angkat tinggi-tinggi, luar biasa. Blocking dari Mojo ini agak kaget menerima smash dari nomor punggung 4 ini. Mid point saudara-saudara, satu angka lagi Putu yang akan menyudahi game yang pertama ini. Kita tunggu saja, masih ada peluang untuk tim Mojo menyamakan kedudukan. 23-24 saudara-saudara. Lakukan sudah, diterima libero. Angkat tinggi-tinggi, apa ya, luar biasa. Akhirnya tim Mojo bisa menyamakan kedudukan. Dan yus saudara-saudara, siapakah yang akan menyusul ke 16 besar nanti? Kita tunggu saja pertandingan yang luar biasa ini. Pertandingan yang sangat-sangat bagus. Adu strategi, adu tipu, adu semes-semes. Ternyata hujan mulai tiba. Semoga hujan kembali. Pribon. Ah, ini Mojo akan melakukan servis. Nomor punggung 4. Kita tunggu saja. Ah, lemah saja. Diterima. Apa yang terjadi? Ah, gerak tipu yang manis dari nomor punggung 4 ini dan menghasilkan poin untuk timnya. 25-24. Lakukan sudah, libero. Angkat tinggi-tinggi, luar biasa, dibalas cemas keras oleh nomor punggung 10 ini. 25-25, semoga hujannya pergi lagi. Lakukan sudah, ternyata pemain nomor punggung 7 ini miskomunikasi. Dan mid point lagi untuk Mojo. Yah, masih bisa diselamatkan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di malam hari ini? Angkat tinggi-tinggi. Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya tim Mojo menyudahi dengan
27, 25. Luar biasa.